dong. Sehat Kinan. Aduh, maaf ya Lahap. Gak sengaja, ya ampun. Tapi sekarang sengaja. Kalau mau nyiram janjian dong, aneh kan bisa nganga. Aneh juga kepengen. Oh, mau juga? Nih, makan tuh kecoa. Nggak jadi, kalau ada kecoanya, aneh nggak mau. Oh, enggak. Nggak mau, bagi saya. Rasain, Lahap. Astagfirullahaladzim, Lahap, Lahap. Bulan puasa masih aja pengen maling ke rumah orang. Gak takut dosa apa ya tuh orang? Dia tuh bocil ya. It. Gak boleh marah. Ibadah. Ye. Oke. Sini. Iya aja dah. Oke. Let's go. Bu, lu makan yang banyak. Biar besok agak lapar lu. Bu. Dia tidur. Apa? Udah sahur belum? Udah nyak. Udah. Nah piring lu mana? Udah aku simpen di dapur. Kapan dia ke dapurnya? Makannya kayak di dalam kereta nih, goyang-goyang gini nih. Dia biarin lah, ikutin aja ngap. Aduh. Aduh, kurang ajar nih. Aduh. Aduh, ini kok disiksa gini sih? Kapan makannya tuh kan? Jadi sholat subuh gak sih? Ya sholat lah. Terus kita ngapain sih? Terus kita ngapain nih megang batu ini? Buat lempar kepala lu yang hang. Aduh, emangnya komputer? Kayak nanya lagi lu. Tuh lihat tuh, di depan ada pohon durian. Nah entar di batu kita lempar ke pohon duriannya. Wih, buahnya mantep tuh bos. Buat gua semua. Nah kan keluar tuh yang punya ini. Nah, dia kira duriannya jatuh. Tapi pas dia lihat, gak ada duriannya. Habis itu, kita lempar lagi. Nah, kan dia keluar lagi tuh. Dia sangka duriannya itu jatuh. Tapi dia cari lagi, gak ada deh. Nah, besok-besok, kalau duriannya jatuh beneran, dia gak bakal keluar. Soalnya dia gak percaya. Iya gak? Wah, ide lu keren juga tuh, bos. Tuh, kita ambil duriannya. Terus kita makan deh. Ayo, lempar. Bos, lempar, bos. 3, 3. Alhamdulillah, itu durian udah jatuh lagi. Kok gak ada? Tuh, masih ada. Aduh. Apa udah ada ngambil ya? Besok kalau duriannya jatuh, kita ambil deh. Pasti kalau duriannya jatuh asli, kakeknya nggak percaya. Jadi dia nggak bakal keluar deh. Bener nggak? Bener. Tuh. Kok kayak ada suara kaki-kaki ya, bos? Iya, coba. Mana ya? Iya! Gak, bos! Mau kemana lo? Jadi, lo berdua kerjaannya? Iya, deh. Kapok nggak? Kapok. Iya, kayak kapok. Kakak, aku janji. Kabur ya. Sakit nih kuping gua.
Aduh. Datanglah Ratu Sihir. Aduh, engkau berada di mana? Hei, Ratu Sihir, datanglah. Datanglah. Ente kangen ya sama Ane. Datang dan kangen ya, ketawa. Ada apa sih? Ada panggil lagi, Aduh, ada ehonya. Bergelombang-gelombang suaranya. Ya. Ane perlu ngemente. Pertama, memang kangen, rindu. Aduh. Begini, Ratu Sihir. Ane mau minta tolong sama ente. Gimana caranya Ane bisa mendapatkan lampu ajaib dari tangan Aladin? Soalnya Ane pengen banget pengen mendapatkan lampu ajaib itu, tapi susah banget sih dapetinnya. Gimana dong? Adang ding dong. Ya. Bagi Ane ilmu ya. Ya. Ane akan kasih ente ilmu. Tapi ingat, ente harus hati-hati makainya. Ya? Jangan sampai ente kena air hujan. Terus kalau ente lagi jalan, jangan sampai ente jalan di tempat yang ada airnya. Pokoknya kalau sampai ente kena air, ente bakal kelihatan sama orang-orang. Pokoknya air. Ingat gak? Ya. Albi, apaan tuh? Sabar ya. Ane butuh konsentrasi. Ya. Tring, trong, tring, trong, tring, trong. Waduh. Ini dia. Apaan nih? Aduh. Saja. Ente jangan gila ya. Ini kan mau kena ente. Aduh, kenapa dikasih Ane? Udah, jangan banyak omong. Mendingan ente pakai aja itu, ya? Nanti kalau ente pakai mukena itu, ente bisa nggak kelihatan sama orang. Ente bisa ngilang. Ente bisa terbang. Ini namanya mukena ajaib. Tapi ingat ya, yang tadi Ane kasih tahu ke ente. Jangan kena air. Kelemahannya cuma air. Waduh. Dia enak-enakan di mari santai-santai. Kurang asem nih RT. Gua susang sumbel nyari orderan. Gua kerjain juga nih RT nih. Assalamualaikum, ngagetin orang aja. Kalau aku pingsan, jantungan, mati, macam mana? Tanggal berapa ini? Udah waktunya lu muter ke toko-toko semua, no. Tarikin pajak-pajaknya. Sekalian, lu mintain THR-nya. Pokoknya beres. Kalau aku jalan, begitu aku masuk. Otaknya pada stengki, sama aja dua-duanya. Enaknya dikasih pelajaran nih. Bukannya Pak RT sendiri tadi yang bunyiin pentungannya? Iya benar. Bukannya Pak RT tadi yang mukul kentongan? Oh, gimana sih nih? Macam rupanya kau nih sembarangan aja. Wah, panggil semuanya lo. Gua gantuin lo malah nyalain kita lagi. Kurang asem lo berpada lo. Warga PA. Sembarangan aja. Udah tau kentongnya bunyi sendiri. Kok bisa tidur ya? Gak tahu Teh. Jangan-jangan ada hantu nih. Kakak, B.U. Bumar. Lari! Dasar PA! Warganya dibilang PA. Ya, gimana pimpinannya? Dada, bubut, kabur! Kelewatan. Tolong! Ya, Sur, tapi kamu kenapa sih?
sih? Gak tau nih. Sakit. Yasmin, tolongin aku. Mansur, ngapain tuh? Mansur, ngapain kamu? Ucuk dicita ulang pun tiba. Aladin tiba di sini. Kenapa kamu, Sur? Gak tau nih, Aladin. Ada yang narik rambut aku. Mansur, kamu bohongin kita aja deh. Giliran ada Aladin, kamu gak kenapa-napa. Terserah kamu aja deh. Buat apa sih aku bohong? Masa di bulan puasa aku bohong? Iya, aku aja. Iya. Aha, ini yang ane rindukan. Berhati. Aduh, ya ketahuan dong ane. Aku ngapain, Bang? Ane mau labu ajaib. Tengah mau tes gak? Enggak. Nah, kalau begini kan enak. Situ enak, aku juga enak. Tapi ingat ya, kalau sewaktu-waktu RW nanya, bilang kau sudah bangkrut. Aduh, ini maksudnya apa lagi nih, PRT? PA, aduh, macam mana sih nggak ngerti juga. Kau kan mestinya bayar 700 ribu. Kau sudah aku kasih keringanan, bayar 300 ribu. Jadi nama kau di sini aku coret nih. Coret, terus aku masukkan kaum duhafa. PRT, saya ini masih bisa dagang loh. Kenapa sih dimasukkan kaum duhafa? Hah? Saya begitu juga, mesti kan 700 ribu. Situ saya ikut ke sini. Ada apa ini, ada apa ini, ada apa ini, ribut-ribut ini, aduh. Kebenaran Pak Polisi ini. Nah, ini Pak, ini aneh sekali Pak. Saya ini kan dagang di mana-mana Pak. Baru kali ini Pak, ada yang namanya pajak jualan, pajak tempat. Ini Pak RT baru minta uang sama saya Pak. Ini orang ini? Iya ini Pak. Kamu badan gede, kamu preman kamu ya? Pak, jangan sembarangan dong Pak, aku ini pejabat di kampung ini RT Pak. Macam mana sih? Kamu nyolot lama-lama kamu ini, nyolot. Enggak. Pak, tenang Pak. Sekarang kamu ikut sama saya, ayo. Kemana Pak? Kemana aja boleh. Hah? Mau aja Pak. Aduh. Ini kan udah mau sore. Sebaiknya anda ikutin Aladin aja. Anda pakai lagi. Go. Manis kan aneh? Kayak mama dede. Ayo mau kena ajaib. Go! Come on! Bos, gimana nih? Akhirnya susah banget. Ya tembak lah. Lu gak bisa nembaknya? Ya ampun. Tinggal gini doang nih, tuh arahin ke tangannya, jangan ke kiri, jangan ke kanan. Arahinnya ke Aladin. Iya bos, susah. Ntar kalau kena Yasmin gimana dong? Yaudah sini gue yang kerah. Yaudah, lurunya. Ayo sebelum Aladinnya pergi. Ayo, gue duluan nih. Abu kayak gaya anak deh. Sosokan nanti kayaknya. Jahil tapi pengecut. Ono lagi nuatu tamaknya. Ente berani gak nih? Jepret yang ini nih. Ente ada menjadi ada. Siapa? Tahu. Cuy. Ada aja dah. Yoski. Ayo lah, kita jalan lagi yuk. Yuk. Allah mas. Si Aladin lagi belajar nih. Belajar yang pinter ya, yang tekun. Sekarang ane mau ngambil lampu ajaib ente. Ente diam-diam aja di situ ya, yang anteng. Iya. Gimana? Di mana tasnya? Tas Aladin di mana? Waduh. Tasnya ada di situ.
Aduh, bagaimana ane cara ngambilnya dong? Ane jadi bingung gimana ya cara ngambilnya. Kalau ane ambil, nanti berasa lagi. Aduh, gimana dong? Adang dingdang, adang adang adang, adang dingdang, adang adang adang. Gimana ya? Hah? Aha! Hehehe, ujuk dicinta, ulam pun tiba. Kalau jodoh, nggak kemana-mana. Iya, dasar ini memang rezeki aneh. Aladin, Aladin, ente memang apes. Iya. Sayang, kamu keluar dulu ya. Ibu menyemprot nyamuk. Tuh, nyamuknya banyak banget. Soalnya sekarang lagi musim DBD. Takutnya Aladin kena sakit DBD loh. Ya, keluar ke sana nih. Ya, Bu. Gawat kalau aneh kesemprot.